beli telur guys. Jadi ceritanya tuh nenek aku nggak suka beli telur yang di pasar, karena kan dia selalu dengerin anaknya ngomong tuh. Jadi kalau anaknya ngomong tuh telur di pasar itu nggak ada tanggal expirednya. Jadi aku disuruh beli telur di BX Mam, atau kalau di sini tuh Jenien. Jenien gitu guys. Aku sekarang udah sampai. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau ke BX Mart atau market untuk beli telur ya. Maaf kalau videonya kurang jelas, karena aku sambil jalan. Nah, di sini tuh harus aku udah ambil keranjang. Aku mau ambil keranjang biar nggak ribet bawanya. Jadi oke, sekarang kita pergi. Terus aku udah dorong keranjangnya. Oke, sekarang kita langsung cari telur. Cus. Sayur-sayur, daging, kayak gitu tuh di deretan sebelah sini. Sama aja sih sebenarnya, sama kayak di Indo tuh sama aja ya. Aduh, ngos-ngosan. Nah, aku tadi mau beli telur, jadi telur itu ada di sini guys. Kita langsung aja ke pencarian pertama. Bentar-bentar. Coconut cream. Ini santan ya, kalau di kita santan. Ini juga santan. Santan. Jadi aku mau beli telur sama tahu. Ntar kita cari tahu dulu guys. Karena ini di sini. Aku mau cari. Murah ya. Ternyata 28. Kayaknya yang kemarin beli itu yang mana ya, aku ya lupa. Yang ini kayaknya sih, yang ini ya. Ini bukan. Jadi aku tuh mau beli tahu yang digoreng-goreng gitu guys. Tapi dulu lebih cari-cari yang cocok. Enggak yang sih bener ini. Nah, aku ambil dua. Aku ambil dua. Udah dapat dua. Enggak ya? Bener. Sekarang kita langsung ke telurnya guys. Ini kayak apa? Tuh di sini udah ada telur. Ini di sini lebih murah. Di sini ada yang lebih murah nih, 71. Isinya berapa ya? Oh, cuma 8. Yang 10, cuma 8 nih bis. Jadi aku beli telur. Jadi guys, aku mau beli telur ini karena aku harus beli dua ya. Tadi tuh nenek menyuruh aku beli dua, jadi aku ambil dua. Satu lagi. Harus lihat tanggalnya dua ya. Namanya juga ya guys. Benar. Oke. Sekarang kita ke mana lagi? Oke, langsung aja kita ke kamera belakang lagi. Mau balik lagi guys. 200.
cemilan menyehatkan. Ini tuh buat orang-orang gula, apa namanya, penyakit gula darah kayak gitu tuh bagus ya, minum makan cemilan kayak gini guys, kayak kacang-kacang. Nah tuh ada biji labu, biji mete, gitu-gitu. Dan ini tuh oven ya, pakai oven, jadi aman banget gitu deh. Terus kita ke mana lagi coba, aku mau lihat-lihat dulu guys. Vaseline, sabun, Dettol. Enggak, sabunnya udah punya. Ceritanya tuh aku tuh sambil mau cari-cari barang buat persiapan nanti pas mau paket lagi. Enggak ini guys, enggak apa namanya tuh. Nah, ini murah nih. 150 dapat 2. Biasanya tuh aku beli beli kayak gini ya, nanti pulang tuh jadi nggak ini ya, apa namanya tuh, poker. 152 guys, satunya 74. Satu ini dapat 2 ya, sama aja kayaknya nih ya, atau beli sama yang sama gini. Probiotik. Ini tuh baku, aku dulu pernah nyoba yang ini guys. Jadi ini tuh enak banget dipakai. Udah pro gitu, terus nggak begitu. Ini apa sih kalau di kita itu ya? Buat kumur apa sih? Lupa aku. Aku lupa guys. Nah kita kesini dulu, coba. Nah tuh di sini tuh ada ya. Nah ini jadi di sini itu ada ini juga, tapi aku suka yang ini guys karena ini tuh udah pro ya, udah banyak manfaatnya. Apa sih namanya, Listerine ya, aduh perlu inget Listerine, kalau di kita tuh Listerine guys. Wajib pakai. Aku udah kemarin udah beli satu Listerine, di situ juga harganya 179, itu nggak ada promo ya. Kalau promo 126 tuh satunya, jadi 168 dapat 2 gitu guys. Kayak gitu guys. Mau lagi. Hari ini aku belanja banyak ya, kayaknya pengeluaran hari ini lumayan. Gak apa-apa. Daripada nanti sekali beli banyak gitu guys. Jadi mumpung kayak gini tuh dicicil gitu. Tapi nggak ada tempat ya. Ini sabun mandi yang aku beli kemarin murah di sini, 119. 160 dapat 2. Sabun Lux. Guys, jadi harus benar-benar menjaga kesehatan, baik gigi, rambut, dan apapun itu harus dijaga, jangan mementingkan itu apa di entengin gitu guys. Banyak makanan di sini, jajanan kayak gitu. Ini juga biasanya kalau orang yang suka minum nggak serat-serat energen itu bagus nih buat kesehatan. Lupa sampai tidur di mana. Murah banget sih. Biasanya kalau aku kirim ke Indo tuh pasti ada ini. Pasti ada ini guys. Ini tuh murah banget. Aku mau beli itu
minuman Robinson Green Tea. Habis duit hari ini guys, belanjanya nenek cuma 2, belanjaku ada 3. Nah guys, aku udah dapat banyak belanjaan hari ini, udah selesai. Aduh, gak bisa dibuka. Aduh, aku udah keluar lagi. Ambil belikan jam-jam ke tempat ini lah. Ketemu teman. Mungkin sekitar bulan 11 kali. Guys, aku ketemu teman. Kita mau pulang bareng. Oh, kangen. Kamu biasanya tambah agak gemukan. Iya. Yuk. Oke guys, sekian dulu vlog aku. Mudah-mudahan kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.